ini kita sudah sampai di rumahnya Pak Lurah juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Lurah. Assalamualaikum. Kula Cak Bagio. Sahabat saya Pak Lurah hilang menghobi merpati kentong sejati. Si Pak Lurah nggih. Bisa hubungi WA saya. Kemarin sahabat saya suka apa? Bisa ngecat mobil semuanya. Kalau Anda butuh mobilnya rusak bisa hubungi saya. Sekarang kalau butuh paving, ini sahabat saya ini usahanya. Ini gak main-main, bisa hubungi langsung WA saya di YouTube. Ini penghobi. Besar sekali bagi ponnya. Pak, saya naik aja, Pak, ya. Nah, ini saya tunjukin. Ini besar sekali, kawan. Oh, merpatinya ini. Nggak main-main. Penghobi merpati kentong. Ini Pak Lurah Gilang. Rumahnya di Gilang. Oh, ini. Ini kayak saudara saya saja sendiri ini. Pokoknya besar sekali, tuh. Nah, dalamnya. Wow. Ini kawan-kawan kalau tahu bisa main ke sini. Misalnya kurang jelas, nah ini diponnya besar sekali. Pak, niki tumbas maling ya, Pak nggih? Beli lagi, Pak nggih? Oh, aku lo kaget kok. Iya, mboten ngeten saya niki ngeten. Nih. Saya biasanya duduk-duduk di sini sama penghobi yang lain. Kalau mau nggak, Mas? Putrane no, Pak? Putrane. Oh, nggih. Biasanya saya kalau main duduk-duduk di sini kawan-kawan. Di sini ada kawan-kawan semua. Gini Pak Lurah kalau menerima tamu, sahabat merpati begini, wis. Salut saya dengan Pak Lurah yang ini. Benar-benar saya salut. Ratusan sahabat Cak Bagio Plusur untuk merpati itu nggak kayak Pak Lurah ini, lain ini. Ini saudaranya suka ayam, ada yang suka ikan. Ini kalau ikan kita minta dikasih, nggak usah
anu diambilkan, saking baiknya orangnya ini. Cuma saya malu, saya enggak pernah. Kalau kawan-kawan tuh saya aja disuruh ambil-ambil. Misalnya papik-paping. Patinya banyak sekali. Kita sap ya kawan. Ini saya dijamu dengan sahabat saya Pak Lurah Gilang. Minuman kopi, snack kecil, dan roti-roti ini. Inilah kawan, sahabat saya Pak Lurah Gilang menemui sahabat-sahabat yang lain dari dulu dengan sopan santun, tidak menunjukkan pangkat dan jabatannya. Ini orangnya Pak Lurah Gilang. Saya minta air putih ya dikasih ini kawan. Ini benar-benar Pak Lurah Gilang yang saya bilang super istimewa, sahabat saya yang satu ini. Dari lain, daripada yang lain, sahabat Cak Bagio Blusur. Ini orangnya. Jadi sahabat saya itu banyak sekali kawan. Kalau saya terbang, saya samperin semua. Bisa-bisa YouTube saya itu penuh dengan sahabat saya. Ya Pak Lurah ya. Pertemanan saya di Facebook aja udah nol. Udah gak bisa orang masuk. Soalnya udah penuh 5.000. Dari tahun 2017 itu udah 5.000, nggak bisa masuk orang, numpuk. Jadi kalau masuk ya saya harus ngapus yang satu. Nah, itu jadi buat teman-teman Facebook saya mohon maaf nggak bisa masuk ke Cak Bagio Blusur karena ya itu gimana ya, saya bingung ini. Soalnya sahabat saya itu banyak sekali di Jawa Timur ini, belum di Jawa Tengah, Jakarta. Oke kawan, kita minum jamuan dari Pak Lurah Gilang dulu, oke? Let's go. Ya ini karena sudah cukup waktunya, Cak Bagio Blusur mohon pamit pada sahabat saya Pak Lurah Gilang, penghobi merpati blusur mumbul dhuwur. Pak Lurah, kula nyuwun pamit, matur sembah nuwun Pak Lurah. Assalamualaikum Pak Lurah.